penyebab dan gejala penyakit kutil kelamin. Merasa tidak nyaman pada daerah kelamin karena menemui benjolan, mungkin beberapa penjelasan berikut dapat Anda jadikan referensi untuk segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan Anda. Salah satu penyakit dengan ciri-ciri tumbuhnya benjolan di sekitar alat sensitif yaitu kutil kelamin. Umumnya, penyakit kelamin satu ini disertai berbagai keluhan lain seperti merasa gatal dan muncul pendarahan. Penting untuk diketahui, jika penyakit kutil kelamin muncul karena beragam sebab yang berbeda-beda pada setiap penderita. Mulai dari berhubungan dengan seseorang yang telah terinfeksi HPV, sistem imun yang lemah, atau pola hidup yang tidak sehat. Bahaya penyakit kutil kelamin. Pada pasien dengan penyakit kutil kelamin, terkadang disertai dengan komplikasi penyakit lain. Hal ini terjadi karena virus pada kutil kelamin juga menyebabkan penyakit kelamin lainnya seperti kanker serviks. Penderita yang telah terinfeksi virus HPV juga dapat terserang berbagai kanker seperti kanker vulva, kanker anus, juga kanker mulut dan tenggorokan. Pada penderita kutil kelamin perempuan, penyakit ini bisa mengganggu proses kehamilan. Jika kutil yang tumbuh pada area genital semakin banyak dan membesar, maka ibu hamil akan terganggu pada saat buang air kecil. Diagnosis awal penyakit kutil kelamin. Pada proses diagnosis, biasanya dokter akan melakukan sedikit wawancara dengan pasien untuk menanyakan bagaimana riwayat seksualnya. Kemudian setelah konsultasi, dokter akan melakukan pemeriksaan secara fisik sebagai penunjang diagnosis. Pada pemeriksaan kelamin, lapisan kutil akan diusap untuk memastikan apakah ada sumbatan pembuluh darah yang biasa terjadi pada kutil. Terkadang, dokter juga melakukan tindakan pengangkatan pada bagian kutil. Pada pemeriksaan ini, akan dilakukan uji laboratorium guna mengetahui jenis dari kutil tersebut. Obat yang diperlukan, penanganan yang tepat, juga kemungkinan penyakit yang berkembang lainnya. Sehingga, pasien akan mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan penyakit kutil kelamin yang dideritanya. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas PKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.